salju pertama turun, saljunya turun. Banyak noh. Gitu deh. Larasku. Lara dekuk. Lara lagi malas, kawan-kawan. Lara dekuk. Lara dekuk, malas keluar rumah. Dia lagi ngapain dia lihat tuh? Ada sesuatu yang dia lihat di pojokan. Ya saudara-saudara, kalian tidak tahu ada pojokan. Bah. Si Lara dekuk, Lara dekuk, Lara dekuk. Beresin dulu. Lihat tuh mukanya tuh. Ini namanya Lara. Tuh, dia tuh kalau begini nih, saudara-saudara. Lihat tuh mukanya tuh. Ukurannya gede. Lihat siapa tuh? Lara dekuk. Matanya belok, matanya gede. Lagi malas dia ke musim dingin begini, kawan-kawan. Sama emak. Yeah.
Jadi saudara-saudara, siang ini adalah dingin. Jadi kita lagi jaga api. Lara duduk situ ya. Lagi sleep. Apa ya, kata si emak gitu. Emak lagi lihat TV, lagi ngobrol sama ayang beb. Bus. Lara mah asik. Bung. Si Lara mah senyum sendiri lihat emak sibuk ngobrol sama dedinya. Lara mah lihat tuh. Lara sendiri tuh. Mak lihat ke sini dong, mak. Udah kamera, emak lihat di mana, matanya di mana tuh. Lara mah senyum-senyum sendiri. Wah. Halo pemirsa, selamat siang ya. Emak tidak nge-vlog di luar karena hujan dan dingin, sangat dingin. Ya permisa, lihat tuh emak tuh. Mak, lihat ke sini. Itu jelek banget tuh mukanya tuh. Ngobrol sendiri. Ya yeah, si emak ketawa. Dia lagi ngobrol sama ayahnya si Laru, ayang bebnya. Terus yang isi suara siapa? Tidak tahu. Saudara-saudara, jangan salah fokus yang di belakang itu. Itu sebenarnya ini ya, pemberian dari tetangga yang kita pernah tinggal di sana. Ada tetangga tuh, katanya dia dikasih hadiah itu kayak samurai sama ini kain ini nih, ular naga yang di belakang itu tuh. Terus ada bahasa China di situ yang kita kagak ngerti ya. Saya berasal dari Indonesia ya, tidak berasal dari China ya sahabat. Itu hanya bendera. Jadi ayang bebnya si mama pon dikasih hadiah sama komsia, sama tetangga, yaitu samurai sama bendera yang di belakang yang gambar naga. Tapi bagus ya. Tapi mama pon matanya kelihatan kayak China kata. Tapi bukan, Muapon itu berasal dari Manado. Mama bapaknya asli Manado. Ya, jadi jangan salah fokus. Fokus aja lihat si Lara. Laranya lagi smile. Muapon lagi apa sih? Lagi ngobrol sama ayang beb. Tuh. Mungkin apa tuh dia ngomong tuh? Oi, Mak Pon, stop tuh. Ngobrol, lihat ke kamera. Daci. Lara datang. Dia kalau dengar Mak Pon punya ada dia dada. Ah, ini.
Penonton, ada Lara di sini. Anima, anima, anya, anya, anya. Penonton, dengar tuh Lara pe suara tuh. Mak pun sibuk ngobrol, si Lara lihat tuh. Dia dia tersenyum manis karena Lara depuk lazy day, Lara depuk. Malas, Lara depuk. Dia malas, lagi malas. Lara dengan t-shirtnya Bunny. Ya. Tuh, dengan Bunny. Uch, kemarin Bunny-nya ini. Lea pukul sekali. Mana? Di sana, Bunny. Opa. Si Bunny. Tuh. Tadi kemana? Hei, mak cari tadi kemana tuh? Si Bunny. Pas gak tuh baju Bunny? Biar gak dingin, Lara. Kegedean sih gimana? Udah gede. Dia gak bebas pakai baju. Si mak tuh, mak lagi kamera, tapi gak tahu dia ngobrol apa tuh. Halo, ketepet misa. Lara lagi. Lara, ngobrol sama pemirsa. Bilang, halo pemirsa, saya namanya Lara. Lara depuk. Saya Lara malas keluar rumah karena hujan angin di luar. Ya, selalu hujan angin di bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Di awal November, di awal Desember, bukan November. Ya, Lara depuk. Dia senang dibelai-belai begini tuh, kan? Si Lara. Dengar itu. Ngorok dulu. Ih. Itu kalau ngorok brak si Bunny. Bunny laru. Kok mikok. Bunny laru. Biar enggak kedinginan, Snas. Kalau kedinginan, ayo laru. Si mak mau kemana tuh? Yes, si mak mah. Mak mau kemana mak? Tuh muka kelihatan. Lara doang. Dengar. Kembali lagi dengan Nuna's New Life Channel. Terima kasih penonton yang sudah menonton dengan setia Nuna's New Life. Ini saya dengan Lara di rumah, sangat dingin ya. Lara pakai t-shirt baru lagi. Enggak, t-shirt ini punya setahun yang lalu, tapi kayaknya udah enggak muat deh. Lihat aja tuh Lara punya leher sampai belipat begitu. Pikok. Mak kan kasih pakai ini biar lu kagak kedinginan. Ya Lara. Tuh. Lara depuk bersama Mak Bon. My pikok. My pikok. Nuna News Live Channel menceritakan tentang keseharian Lara Depuk.
Lara depuk. Tapi hari ini Lara lagi malas ya kawan-kawan. Lara tuh kalau di mana saya tuh di situ dia. Di mana kakiku berpijak, dia ngikutin terus. Ya kawan-kawan, kalau saya lagi duduk, Mak, kalau Mak lagi duduk, ya begitu. Si ya. Tuh. Kemana nih? Ayo, ayo Lara. Mau kemana? Lihat tuh mukanya tuh. Lihat tuh mukanya Lara. Muka mengantuk. Tuh. Masa muka mengantuk begini tuh. Liatin. Apa tuh dia liatin. Kalau ada tikus. Tikus tuh biasa datang tuh pada dingin-dingin begini. Dia, tikus pada naik ke atas. Lah si Lara liatin. Liatin tikus. Dia gak mau gigit cuma gini. Kayak seperti ini nih. Ini. Tuh kawan-kawan lihat. Dia pakai baju kaos. Baju kaos nih ya. Baju kaos lollipop. Baju kaos bunny. Baju kaos bunny. Cuma udah habis masak. Sekarang Mak santai sama Lara depuk di kursi. Lara, lihat sini. Lihat sini, lihat Mak. Malas banget mau tidur. Laru, laru. Tuh, berguling aja sama emak tuh. Ini Mak kasih alas begini biar gak kotor tuh kursi tuh. Tuh dia cium-cium. Tidak, akhirnya tidak. Tidak. Pakai baju baru juga. Oi. Abis makan dia tidak dengar di pengorok ya saudara-saudara. Dengar Lara punya. Dengar Lara pengorok. Abis dia tidur dia ngikutin emak di dapur. Nemanin emak masak ya. Emak masak hari ini adalah capcay. Tuh Laru gitu sih. Lihat tuh dia tambah. Pokoknya kalau emak lagi masak apa ini di dapur, di tempat tidur itu ini nih, ya saudara-saudara. Lara depuk, Lara depuk, cekam tamu, belum, mama masih mau beresin, mau lihat, ya.
Sarah lagi lihat di rumah. Mana emas itu dia? Lari tepuk, tunggu emak ya. Ini situ dia, ya gitu. Emak di dapur dia tunggu, berdiri kayak gitu, kayak patung. Tahu emak lagi pasang api. Dia panas. Bus. Tunggu sebentar Laru ya. Karena kita beres-beres ini. Si Glada. Bukannya kayak gitu. Jadi teman-teman, Lara itu kalau emaknya ke dapur, dia ke dapur juga. Nunggunya begini. Biasanya dia duduk di keranjang, tapi hari ini kagak. Sambil matanya meremelek-meremelek gitu. Dia nunggu emaknya tuh. Ya, nunggu emak masak. Kalau dia udah lelah, dia naik di keranjang di belakang. Jadi di mana aku tuh di situ dia tuh. Enggak mau mau tinggalin emak. Kalau emak udah mau beres-beres. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel